there goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you. Untuk perempuan sama jalan keluarnya, tapi kita stop. Jadi lupa. Tidak ada traffic jaga. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every bersamamu.
cantik rambut panjangmu. Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu, dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya. Thank you.
like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove them all right song. My power's turned up. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, I say I'm in too deep. It's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. Ayang, opo kowe krungu
soko atiku sak tenan lera ngapusi si tresno sliramu lupa pujani ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepol saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresno ku demi wedoan liyo yo wis ora popo insya Allah aku bisa lagu Sabah Tanah Air. Yang dihormati Encik Basri bin Muhammad Nusuf, pengurusi penganjur pertandingan berbasikal PSK PPS peringkat negeri Sabah 2018. Yang dihormati Encik Sabir Mapialan, penolong kanan 1 SK Jambatan Putih mewakili guru besar. Yang dihormati Encik Jeffrey Saleh, NYDP PIBG SK Jambatan Putih. Yang dihormati ahli-ahli jawatan kuasa pelaksana, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudara. Salam pejabat pendidikan daerah Tawau ikhlas memacu kecemerlangan. Yang berhormat datang pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Makina azaban nar, makina azaban nar. Dawam fiha subhanakallahumma ta'ala. Hadir bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini, wakil guru besar kita, penolong kanan sekatu Encik Sabir Mapala, SK Jabatan Putih, PIBG SK Jabatan Putih, dan ahli-ahli tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk makluman datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Program ini adalah program peringkat negeri yang telah diamanahkan
pejabat pendidikan daerah Tawau untuk mengelola pertandingan berbasikal peringkat negeri Sabah. Dan untuk makluman tuan-tuan yang saya hormati sekalian, program yang kita adakan pada pagi ini untuk makluman, kita terbahagi kepada 5 kategori, di antaranya kategori perempuan terbuka pendidikan, lelaki terbuka pendidikan, dan di bawah umur 41 tahun ke atas pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, program ini tidak akan dapat kita jayakan tanpa sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Terutama sekali bagi ahli jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa yang telah bertumpus lumus untuk menjayakan program ini. Untuk makluman Datuk, ahli jawatan kuasa yang kita pilih untuk menjayakan program berbasikal peringkat negeri Sabah ini bukan saja daripada warga pendidik, tetapi kami berganding bahu, ya, berganding bahu daripada ahli jawatan kuasa kelab-kelab yang berada di daerah Tawau, ya. Di antaranya daripada IPG Tawau, ya, daripada bahagian penjara, ya, daripada kelab 4x4 Tawau Ekspedisi PBSN daerah Tawau, dan banyak lagi sumbangan-sumbangan yang telah diberikan daripada individu yang untuk menjayakan program ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa program ini tidak dapat kita jayakan. Bagi tepukan untuk kita semua. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Yang berusaha Encik Basri Haji Nusu, pengerusi penganjur berbasikal pendidikan Tawau, Cik Sabir, dan disinilah kita kumpulkan, kita himpunkan semua peserta dalam keadaan yang begitu baik sekali. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terutama kepada peserta-peserta yang turut berbasikal, saya tahu anda datang atau turut mengambil bahagian dalam berbasikal ini adalah matlamat dan tujuan yang pertama adalah untuk mengamalkan, yaitu hidup yang sehat. Maukan hadiah yang mana kita sudah nampak hadiah yang berada di hadapan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang paling penting, siapa-siapapun atau mana-mana kelab sekalipun menganjurkan program-program sedemikian, kerana ini adalah program, yaitu mendekatkan masyarakat di antara sesama kita, seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, kita hendaklah menyokong apa juga program yang diadakan seperti berbasikal pada hari ini. Kerana di Tawau ni, kita sudah maklum bahawa di Tawau ni ada 10 barangkali, ada 10 kelab berbasikal, termasuk insyaAllah dalam bulan ini juga, yaitu Sebatik Cycling Club. Saya selaku presidennya, Presiden Sebatik Cycling Club, InsyaAllah 25 hari bulan 11 kita akan mengadakan, bukan pertandingan tapi kita mengadakan santai. Tidak jauh, tidak seperti tahun-tahun yang lalu ada sampai 100 km dan sebagainya. Ini tahun kita hanya dalam 32 km saja. Dan hadiah cukup menarik.
semua hadiahnya, semua aksesoris untuk sama kita. Dan itulah matlamat mana-mana klub yang menganjurkan program seperti ini, adalah semata-mata tujuannya untuk mengeratkan silaturahim di antara sesama kita. Dan pada hari ini, siapa juga yang dapat juara, yaitu tahniah dan syabas. Siapapun tidak berjaya, jangan putus asa. Cuba tanggal 25 bulan 11 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi, Jurgen, ya, yaitu berbasikal pada hari ini, sebagaimana yang saya dimaklumkan tadi, bahwa ini adalah program, ya, sempena program. Sempena program sukan pendidikan negeri Sabah. Dan ada 14 bidang sukan, termasuklah sukan berbasikal, yang mana yang diamanakan daripada pendidikan, yaitu Cikgu Basri sebagai selaku pengerusi berbasikal daerah pendidikan Tawau ini, yang menganjurkan dan seluruh ahli jawatan kuasanya pada pagi ini. Dan syabas dan tahniah kepada seluruh pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya. Rahim, saya meresmikan penutupan berbasikal PPS negeri Sabah ini dengan resmi. Sekian, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan. Ada? Okey. Sila hadir dengan segera kalau boleh, kita nak jimat masa. Keman? 1, 2, 2. Mahal ya? Berapa ribu? 1, 2, 2. Panggilan 1. 1, 2, 2. Panggilan 2. Ada? Okey. Seterusnya 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Panggilan 1. 1, 2, 4. Panggilan 2. 1, 2, 4. Panggilan 3. Tidak ada. Seterusnya 2, 3, 2. 2, 3, 2. Kepada para penerima hadiah sebutan bertuah. Oh, mohon Datuk peragakan di sini Datuk, dan kita akan teruskan dengan penyampaian sijil penyertaan jika telah bersedia. Seterusnya kita meneruskan acara dengan penyampaian sijil penyertaan
tanda penghargaan kepada mereka yang turut bersama-sama menyayakan program pada hari ini. Dipersilakan wakil daripada klub 4x4 Tawau Exclusive Extreme Club. Diminta wakil klub 4x4 Tawau Exclusive Extreme Club. Cabangan Tawau Borneo Amateur Radio Club Cabangan Tawau. Okey, sedang berlari wakilnya. Seterusnya dipersilakan daerah Tawau, pengakap Kelana 1 daerah Tawau. Ada? Okey, kita teruskan dengan mempersilakan wakil daripada PBSM, PBSM daripada SM St. Patrick Tawau. Seterusnya dipersilakan wakil daripada JPM JPAM Jabatan Pertahanan Awam, ada JPAM. Okey, kita teruskan dengan mempersilakan wakil daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Cawangan Tawau. Ya dah, wakil. Okey, kita persilakan dengan mempersilakan wakil daripada IPD Tawau Cawangan Trafik. IPD Tawau Cawangan Trafik. Dipersilakan wakil. Seterusnya wakil daripada Kolej Tingkatan 6. Kolej Tingkatan 6. Dan yang terakhir daripada SMK Tawau. Wakil daripada SMK Tawau. Tidak ada. Dan yang terakhir wakil daripada Ahli-Ahli Jawatan Kuasa pertandingan berbasikal pada hari ini, ya. Ahli-Ahli Jawatan Kuasa. Ambil. Okey, 147 ada. Satu empat tujuh panggilan satu. Satu empat tujuh panggilan dua. Satu empat tujuh panggilan tiga, tidak ada. Minta Cikgu Basri membuat tiga lagi cabutannya. Panggilan satu. 004 panggilan dua. Ada. Okey, 004, ini dia pemenangnya. Okey. Ya, ambil gambar. Okey, seterusnya. Satu. Okey dah. Okey. Okey, kita ambil gambar, tunjukkan nombor bertuah itu. Tahniah. Okey, tiga cabutan lagi Cikgu Basri. Tiga nombor. Tiga, lima, empat.
354 panggilan 1, 354 panggilan 2. Nomor di depan tuan untuk mengambil gambar kenangan. Oke, nomor terakhir daripada Cikgu Basri. Oke, bermula dengan huruf 1. 1, 1, 8. Oke, ada 1, 1, 8? Ada, 1, 1, 8. Tanya, tunjukkan nomornya untuk ambil gambar kenang-kenangan. Terima kasih Cikgu Basri dan tanya kepada para pemenang. Oke, okay. Baiklah, kita telah Wong Li Hang. Silakan, Wong Li Hang. Siapa kata wanita tidak mampu menyaingi lelaki dalam acara ekstrim ini ya? Okay, Night Johan, wanita open pertandingan berbasikal CSK BTS di Sabah, dipersilakan Alicia Suraya dengan nomor 401. Alicia Suraya. Dan Johan, wanita open pertandingan berbasikal PSKPPS peringkat negeri Sabah 2018 disandang oleh Supia Kalin dari Sandakan. Tahniah wanita-wanita hebat. Silakan naik ke atas untuk mengambil gambar kenang-kenangan bersama. Kita juga akan menyampaikan ya kepada nomor 5 ya Datuk. Ya dipahamkan. Tempat ke 9 nomor plat 119 Muhammad Syafi Wahmijan. Nomor plat 121 dipersilakan wakil dari PPD Penampang Ramli Osman. Seterusnya tempat ketujuh dengan nomor plat 113 wakil tuan rumah Tawau Jamal Salimin. Tempat kelima juga wakil daripada tuan rumah nomor pet 130 Supirman Amir. Oke,
tempat keempat, wakil dari PPD Penampang nomor 120 dipersilakan Mulis Mulyadi Lingka. Tempat ketiga, wakil daripada PPD Kudat nomor 103 dipersilakan Ahmadai Gula. Naik Johan mewakili PPD Kawau nomor 127 dipersilakan Syafie Ismail. Dan Johan berbasikal PSK-PPS peringkat negeri Sabah 2018 disandang oleh wakil dari PPD Keningau nombor plat 112 dipersilakan Izlan Gambuka Alas Vestalil. Inilah wajah-wajah 10 terbaik daripada yang terbaik. Mereka semua adalah terbaik, tetapi 10 inilah yang tunjukkan hadiah masing-masing. Kita teruskan dengan tempat ke-9 nomor plat 030 mewakili PPD Keningau dipersilakan Ramzali Oben. Tempat ke-8 nomor plat 021 Muhammad Abu Abdullah Karim dipersilakan. Dinyatakan di sini ya, daripada PPD mana mungkin akan kita ketahui sekejap lagi ya. Penam, okey, daripada PPD Penam jauh datang ke Tawau ya. Okey, mohon maaf ya, tempat ke-7 dipersilakan nomor plat 015 mewakili PPD Keningau. Tempat ke-4 nomor plat 016 mewakili PPD Keningau dipersilakan 2018 kategori Jabatan Pendidikan Open daripada PPD Kelupit. Nombor plat 020 dipersilakan Muhammad Mahyudin Ismail. Dipersilakan Muhammad Mahyudin Ismail. Muhammad Mahyudin Ismail. Okey. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan kita teruskan dengan kategori awam open ya, public open. Terbuka untuk orang awam. Tempat ke-9 mewakili klub Sebatik. Ha.
Tempat ketiga dipersilakan. Kau Li Boy. Naik Johan dipersilakan. Nicholas Mino. Dan Johan pertandingan berbasikal PSK PPS peringkat negeri Sabah 2018 kategori awam terbuka awam daripada STC Lahadatu. STC LD dipersilakan Chong Chi Hyung. Ambil gambar. Naik Johan dipersilakan Hiu Nyok Ping. Walaupun veteran tetap masih bertenaga ya. Dan Johan pertandingan berbasikal PSK PPS peringkat negeri Sabah 2018 kategori terbuka veteran disandang oleh Roni alias Afrizi bin Umbi alias Muhammad Syah daripada Tenam. Ambil gambar kenang-kenangan bersama yang berhormat itu. Maka itu ambil gambar. Dan kita ada dua lagi hadiah terakhir. 023 juga sebuah kalimat. Ada 023. Ya dah. 012. Ya dah. 120. Lagi tampilan jatuh tidak tu. Kesian. Apa namanya? Saya sanggup tu turun ya. 331. 120 ada. 331 ada kan? Ayah, 331 ada. Terima kasih Tania. Nomor 331 penutup tirai kentang bertuah ya pada hari ini ya. Sentiasa sehat dan segar ya Dato, makan buah-buahan. Ibarat belum lagi ya bagi-bagi lah Dato di meja. Okay, an apple a day makes a doctor away. Ya, makan buah-buahan, dokter tidak mau datang sama kita. Maksudnya kita akan sehat sepanjang berlangsungnya program pada hari ini ya. Sesudah yang baik itu datang daripada Tuhan Yang Maha Esa, yang kurang itu daripada kita sendiri ya. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Tahniah diucapkan kepada semua yang telah menjayakan program pada hari ini. Kepada yang menang, jangan berputus asa. Kita ada masa lagi insya Allah ya. Akan datang ya dalam pelbagai program lagi insya Allah ya. Oke, okay. Terima kasih kepada pengacara. Minta peran.